sektoral tidak turun. Di 2022 kemarin, bahkan upah minimum kita juga tidak naik, kawan-kawan. Artinya, ketika upah kita tidak naik, kita sekarang dihantam dengan kenaikan BBM, itu lebih menyengsarakan lagi nasib kita, kawan-kawan. Betul apa betul, kawan? Betul apa betul, kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Maka sudah selayaknya hari ini kita menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini, kawan-kawan. Di beberapa wilayah juga sudah melakukan aksi yang sama, kawan-kawan. Hampir rata-rata seluruh DPRD kabupaten kota yang ada di Indonesia menyatakan diri mendukung aspirasi kita untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Mereka sudah sama dengan kita. Di wilayah-wilayah lain sudah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah pusat, ditujukan untuk Presiden RI, juga ditujukan untuk Ketua DPR RI. Isinya adalah sama. Isinya sama, yaitu menuntut untuk supaya harga BBM subsidi diturunkan kembali, kawan-kawan. Maka kalau hari ini wakil rakyat Kabupaten Tangerang atau yang disingkat dengan DPRD Kabupaten Tangerang tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut, apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan? Apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan? Apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan? Sepakat nggak kalau kita menginap di sini, kawan? Sepakat nggak kalau kita menginap di sini sampai rekomendasi tersebut keluar, kawan-kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup ojol, hidup rakyat Indonesia. Saya pun hari ini tergugah. Tergugah hati saya selama ini kurang lebih 1 tahun saya tidak berada di atas mobil komando. Akhirnya hari ini saya harus menyuarakan itu. Hari ini saya harus kembali naik di atas mobil komando. Karena ketika sudah ribuan kali kita turun aksi, ribuan kali kita ke DPR pusat, ribuan kali kita mendatangi istana negara, termasuk kemarin di kantor wali kota Tangerang, juga kemarin di kantor KP3B. Ternyata pemerintah pusat kita belum mendengarkan aspirasi kita, belum menampung dan menyalurkan dan merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuntut. Ternyata pemerintah rasanya masih mengulur-ulur waktu. Pemerintah masih mengulur-ulur waktu. Sampai kapan kekuatan kita kaum pekerja? Sampai seberapa besar kekuatan kita kaum pekerja di dalam menyalurkan aspirasi tersebut? Kita tahu sekitaran tahun 2010 sampai 2015 itu adalah puncak keberhasilan kita, kawan-kawan. Puncak keberhasilan serikat pekerja, serikat buruh di dalam menyalurkan aspirasi. Terbukti tahun 2012 upah minimum sektoral bisa kita nikmati bersama-sama, kawan-kawan. Itu adalah berkat perjuangan kita semua, kawan-kawan. Berkat persatuan kita, kawan-kawan. Persatuan seluruh elemen rakyat Indonesia, khususnya persatuan dari seluruh unsur serikat pekerja, serikat buruh yang ada di negeri kita. Kita yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang tentunya sangat bangga dengan hasil tersebut. Walaupun masih banyak di beberapa perusahaan yang ternyata upah minimum sektoral tersebut tidak diwujudkan. Tetapi secara SK Gubernur, SK sektoral tersebut bisa kita nikmati, kawan-kawan. Sekarang dari tahun 2016 sampai tahun 2022 ini, pemerintah rasanya sedang menguji kesabaran kita. Pemerintah pusat rasanya sedang menguji kekuatan kita, kaum pekerja dan juga rakyat Indonesia. Pemerintah pusat yang notabene seharusnya mengayomi kita sebagai rakyatnya, seharusnya mengayomi kita sebagai bangsa Indonesia. Ternyata diduga, saya menduga pemerintah pusat lebih berpihak kepada bangsa asing dan asing tersebut, kawan-kawan. Terbukti hari ini
pemerintah masih ingin menaikkan harga BBM. Sudah menaikkan harga BBM. Padahal BBM atau minyak itu adalah hasil dari negeri kita, kawan-kawan. Minyak atau sekarang bisa dikenal dengan BBM, bahan bakar minyak, ada hasil bumi kita, hasil bumi Indonesia. Tapi ternyata kenapa kita sebagai bangsanya, kita sebagai rakyatnya, untuk bisa menikmati BBM tersebut masih harus membayar dengan harga mahal, kawan-kawan. Seharusnya karena itu adalah hasil dari negeri kita, kita harusnya bisa menikmati dengan harga gratis, kawan-kawan. Betul nggak, kawan-kawan? Harusnya kita bisa menikmati BBM itu gratis, kawan-kawan. Karena di sana sudah tertulis bumi, air, dan minyak yang ada di dalam negeri kita di Indonesia dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, kawan-kawan. Seharusnya kita bisa menikmati dengan harga gratis, kawan-kawan. Bukan lagi dengan subsidi yang seperti itu. Harusnya gratis. Karena kita negeri kita kaya. Negeri kita kaya raya, kawan-kawan. Negeri yang sudah makmur, kawan-kawan. Seharusnya kita juga nggak perlu sampai keleleran seperti ini. Sampai panas kepanasan. Yang sudah makmur, kawan-kawan. Ini saya menduga ada yang salah di dalam pengelolaan negeri ini. Ada yang salah di dalam pengelolaan negara ini, kawan-kawan. Kita sebagai tuan rumah kok malah disingkirkan oleh penguasa kita. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah tuan rumah di negeri kita sendiri, kawan-kawan. Tapi rasanya penguasa kita lebih berpihak kepada bangsa asing dan asing. Setiap kali ada investor datang, kita gelarkan, digelarkan karpet merah. Hei, para investor luar negeri, datanglah ke negeri saya. Datanglah ke negeri Indonesia. Katanya seperti itu. Saya berikan upah murah untuk kamu. Datanglah ke Indonesia. Negeri saya subur makmur. Silakan dibawa ke luar negeri. Lah terus kita sebagai rakyatnya, kita sebagai pemiliknya, kita dikasih apa akhirnya? Hanya dikasih limbahnya doang. Bahkan mereka datang ke Indonesia bisa dikatakan hanya numpang perak. Terbukti ketika kawan-kawan mau kerja aja susah. Cari kerja sangat susah. Bahkan harus bisa dikatakan istilah kasarnya nyokok. Gak tahu siapa yang disokok itu. Saudara-saudaraku yang ada di wilayah pinggiran sana, untuk bisa masuk ke pabrik, untuk bisa bekerja di pabrik, harus nyokok dengan kisaran 20-25 juta. Itu pun nasibnya juga belum tentu sama dengan kita yang sudah menjadi karyawan tetap. Akhir-akhir ini juga marak terjadi PHK besar-besaran. Mereka sudah nyokok 20-an juta hanya dipekerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu di PHK. Dan terus mereka mau dipekerja dari mana? Bisa dikatakan itu hanya upah ketika nyokok. Hanya gaji ketika nyokok, kawan-kawan. Masih semangat, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kawan.